Apa kabar adik-adik dimanapun kalian berada? Seperti biasa, kita masih dalam pencarian ibu negara ya. Kita cari siapa yang kira-kira cocok menjadi ibu negara selanjutnya, oke? Soalnya kita harus cari yang lebih baik lagi ya. Gak kayak yang... Eh, langsung gas. Tunggu. Kalian lihat ini apa? Ya bener, masih banyak dari kalian yang belum subscribe channel ini. Jadi makanya tolong di subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan konten-konten seru dari gua nantinya. Makanya buruan di subscribe sekarang. Halo bang. Lah bang Nadim nih. Astaga bang. Salah orang, kayaknya bukan. Aku tolong bang. Ini bisa kerap-kerap bang. Lagi record ya bang? Mau masuk. Masuk apa nih bang? Masuk konten lah. Oh, follow dari kapan? TikToknya bang, sama subscribe YouTube-nya bang. Mantap bang. Mantap. Follow-nya karena apa? Kontennya seru-seru bang. Oh, respect. Ome-ome gitu bang. Ada yang lu suka gak ceweknya? Yang cewek ome? Dari konten gua. Oh, nggak ada? Lu nggak suka cewek? Siapa sih? Kenapa dia bang? Suka cowok. Bang, foto dong bang. Oh, foto. Mau gaya apa? Foto bang. Foto yang mana? Gaya apa ini? Lu selanjut 3 aja deh. Makasih bang. Tag gua, ntar gua repost deh. Thank you bang. Iya. Oke bang. Gua mau nyari tante-tante dulu. Oke? Oke, siap. Ada ya. Kak, boleh minta pendapat kamu nggak? Apa? Rambut aku bagusan kayak gini atau kayak gini? Sama aja. Bagusan yang itu sih emang bagusan dari rambut. Nggak tahu kenapa. Nama kamu siapa? Lily. Oh, salam kenal Lily. Aku Nadim. Your name? Online. Hai. Nadim, jangan lupain. Masukin pikiran, masukin dalam hati. Tau. Jangan sampai ke hati. Ya, kenapa? Jangan sampai. Berat kalau udah urusan hati. Ini enggak lagi live streaming kan? Oh iya, lagi live. Iya, cuman ini sih enggak rame-rame banget. Kayak iseng aja gabut ngisi waktu. Siapa tahu kan ada yang sawer-sawer 10 juta kan. Emang kamu apa? Lagi kerja atau kuliah atau apa? Kerja. Bidang guess apa? Guess my age. 27, 26. 26 this year. Ah. Beda 3 tahun sama aku. Lebih muda gitu. Aku lebih muda. Aku panggil kamu berarti apa? Mami. Tante. Tante. Jangan tante, takut jangan banget. Aku takut. Aku juga takut banget sama tante. Biasa aja. Biasa aja. Lily. Kamu pernah ini enggak? Pernah ketemu yang aneh-aneh enggak di Omek? Ya, pasti sih aja yang aneh. Jadi kamu udah sering main Omek? Enggak, baru sih. Masih ini bukan ke skater. Maksudnya jarang pakai banget gitu. Ini juga lagi karena bosan aja. Kenapa emang enggak ada yang ngajak jalan? Enggak, seharian ini gue gak masuk kantor kan, karena lagi gak enak badan. Sakit apa? Malamnya tipenya sakit hati. Wow, sakit hati. Bercanda. Gitu. Lagi flu. Oh, flu doang gak masuk kantor? Bosnya? Enggak, bukan. Gue demam dari semalam sampai pagi ya. Terus tadi sore agak mendung. Karena gue tidur seharian, kepala gue pusing. Oh, bukan mabuk kan? Ya kan nggak tahu. Aduh, tidak. Bukan. Ah, bagus. Cuacanya lagi nggak jelas, makanya lapang banget. Oh iya, berangin banget emang, kayaknya. Kayak kamu di kosan sendiri kan? Iya, kalau kayak gitu berangin itu kayak enaknya dipeluk gitu sama orang, kayak. Iya sih. Iya kan? Iya. Apa gua nikah aja besok ya? Besok subuh mau? Jangan deh, kepagian. Gue gak biasa bangun pagi. Oh.
Biasanya bangun jam gua berapa? Gue bangun jam 3. Biasanya kalau jam 5 tuh kepagian, bangun jam 3. Gak kerja dong, bangun jam 3. 3 pagi maksudnya. Oh, 3 pagi, buset. Jam 3 sore kan. Kamu ada ini gak? Main sosial media? Main lah. Pernah pose yang di tempat tidur begini gak? Enggak. Gak pernah? Oh, kamu jarang foto anaknya? Gue kalau foto gak suka yang mainstream sih. Apa? Kayang sukanya? Iya, kadang kayang, petakilan. Mau lihat dong, ada IG-nya gak? Nice. Halo kak, kak boleh minta pendapatnya gak? Pendapatnya apa? Aku bagusan rambutnya begini atau kejap-kejap? Kakak orang Malaysia? Iya. Oh, aku Indonesia. Ah, gini. Bagusan mana? Gini. Ini? Bukan, sudah. Kamu tuh nampak muda gitu. Kalau kamu rambutnya gitu. Kalau kamu rambut sekarang, kamu nampak mature banget. Oh, kamu lebih suka yang lebih muda gitu? Enggak, aku suka daddy-daddy gitu. Wah, sugar daddy. Oh, kamu suka yang matang gitu. Berarti kamu bagusan yang ini dong? Iya, tapi itu udah panjang. Kamu buat basket kan? Kamu? Iya, betul. Berarti bagusan basket? Masuk akal. Itu apa, vape? Coba bikin O, bisa gak? Gak bisa, itu anginnya kuat banget sini. Oh, oke. Okay. Kamu kok tapi kayak bukan orang Malaysia ngomongnya? Aku tuh aslinya dari Sabah. Jadi gitu. Oh iya iya, mirip-mirip ya. Nama kamu siapa? Nama aku apa? Mika. Kamu udah makan? Udah tadi, makan apa? Makan nasi ayam. Apa jangan-jangan kamu orang Indonesia sebenarnya? Ya enggak, cuman papaku tuh Jawa Barat, tapi mamaku Brunei. Oh, terus habis itu mereka ketemu di tengah, di Malaysia? Ya gitu. Papaku gak bisa ngomong Indonesia. Papaku ngomong bahasa Melayu sama Cina. Kamu bisa bahasa Cina? Enggak, papaku aja. Gak bisa. Baru pengen belajar aku tadinya. Tapi berhitung bisa? Gak bisa juga? Bentar ya, aku ingat. Statingnya gimana ya? Kamu gak bisa berhitung? Kamu gak lulus TK? Aku gak ambil bahasa Cina. Aku ambilnya bahasa Malaysia, Inggris aja. Enggak, bahasa Malaysia aja juga boleh sih sebenarnya. Tadi aku nanya. Oh, 1, 2, 3. Iya. Kamu bisa berarti berapa bahasa? 2 aja yang aslinya. Cuman aku tuh tengah belajar bahasa kayak Spanish. Oh, kamu udah nikah? Mau dinikahin? Kan, ya gak tahu sama orang atau siapa gitu. Lagi mau dinikahin? Enggak. Oh, enggak. Aku mikir kamu tuh mau bagi aku pick up line gitu. Oh, bukan, nanya doang. Apa yang mau gombal gembel ya, kayak gitu. Gombal, betul. Kalau di Malaysia bilangnya apa sih gombal? Pick up line. Oh, pick up line. Apa bahasa Inggris? Kamu sekarang kerja? Kepikiran gak masa depan kamu mau ngapain? Mau nikahin kamu. Itu boleh sih ya. Aku juga kepikiran. Kayak masa depan tidur di samping kamu. Aku Oke, aku punya anggapnya. Aku tuh suka banget sama senyuman kamu. Tapi aku gak bisa ngambil senyuman kamu. Tapi anak kita bisa kok. Iya, aku juga suka sama mata kamu. Ya kan aku gak bisa. Anak kita bisa kan? Ya sama gitu konsepnya. Ini kamu lagi di mana deh? Kamar atau apa? Oh, estetik itu kamar kamu. Itu apa? Yang coklat? Ini. Gambar itu recording. Kalau itu tuh yang cantik, oh itu kamu. Sorry. Salah. Aku tadi mata aku agak ini udah malam. Iya kan. Di sana jam berapa? Jam 1.27. Ah, beda 1 jam ya. Nama kamu siapa? Namaku Sayang. Ah, kalau itu nanti kan di masa depan. Oh iya. Lupa. Aku iya.
sekarang gitu, aku pikir. Oh, iya. Bukan sekarang ya? Sekarang boleh, cuman kan kita belum pernah ketemu. Kayak apa, mau langsung video call kita atau gitu gitu. Nama aku Mika. Kamu? Aku Nadim. Nah. Nama papa kamu siapa? Safidin. Safidin. Oh, berarti aku ntar saya terima nikahnya Mika bin. latihan dari sekarang. Praktis. Praktis lah. Kamu hobi kamu apa? Melihat kamu. Itu kan yang baru-baru ini, yang lama. Yang lama aku nggak bisa mikir tuh karena terlalu lihat kamu aja hobi aku. Benar juga sih. Coba kamu kosongin pikiran kamu dulu. Habis itu isi aku. Bisa. Adi, umur kamu berapa? Aku 23. Kamu berapa? Tebak. Sama. Lebih muda atau lebih tua? Aku 25. Oh, 25. Aku panggil kamu Mami. Boleh. Itu lain-lain banget. Oh, yes. Aku suka yang lebih tua dikit-dikit sih. Gitu lah. Namanya orang kan selera. Tinggi kamu berapa? 162. Kamu? 184. Berarti... Hah? Yang benar. Iya benar. Kenapa emang? 184. Kayaknya gini. Ah ya, bisa-bisa. Bisa. Oke, kamu di sini aku. Ya, ya. Pas gitu. Iya kan? Ya, pas. Jadi kapan mau prakteknya? Kamu pernah ke Indonesia? Pernah, aku tuh pernah ke Lombok. Tempatnya bagus banget, aku suka. Tapi sama aku bagusan. Kamu gak denger aku ngomong apa? Yaudah, gak usah deh. Gak jadi. Aku gak pernah sih ke Lombok. Aku pernahnya ke... Kamu tahu ini ke Bogor? Bukan ke hati aku. Ke hati kamu? Aku gak tahu kebuka gak buat aku. Ya udah dibuka nih. Masa udah dibuka nih? Boleh. Aku sih mau sih ke situ. Cuman, belum ada orang kan? Mau kemana? Ke hati kamu lah. Kalau ada siapa-siapa kan, masa aku masuk juga kan? Gimana? Kalau udah kosong, gak ada orang, ada aku doang, bisa deh aku. Gitu. Kenapa? Kamu ngomongnya ngombalin, tapi mukanya straight aja gitu, kayak gak ada apa-apa jadi. Iya, aku orangnya serius banget. Kayak kamu pengen aku seriusin gitu. Aku mau tuh kamu senyum aja gitu, karena manis banget. Senyumnya ada gigi apa gak ada gigi? Yang ada gigi. Coba kamu ini jadi punya aku. Eh apa? Kenapa kamu ditutupin kalau ketawa? Kan aku pengen lihat senyuman kamu. Aku aja udah ngasih senyuman aku, masa kamu belum? Kamu lagi kerja? Kamu kuliah ya? Aku kerja juga sama. Kan udah lulus lah. Kan udah tinggal nikahin kamu terus habis itu ya gitu. Kamu nikahin aku gitu. Tapi kalau enggak ya udah enggak apa-apa. Hah? Kamu enggak mau masa? Ya, padahal aku udah apa di Malaysia bilangnya apa ya? Apa? Nafsu kuda. Kamu itu belajarnya dari mana? Itu aku belajar dari ini, ada abang-abang di Malaysia gitu. Aku ketemu sebelum kamu. Kayak nafsu kuda. Nafsu kuda apa? Oh, ngebet maksudnya. Kamu tahu ngebet? Kamu tahu? Ngebet tuh aku nggak tahu, tapi ngobatin kamu tuh ya aku tahu. Aku sih nggak perlu diobatin, kan udah ada kamu. Ya. Apa yang diobatin? Kamu ada Instagraman atau TikTok atau? Oh ya, aku ada TikTok, tapi aku nggak post apa-apa. Aku cuma lihat-lihat gitu. Kamu Instagram beneran nggak ada? Terus gimana cara aku ngubungin kamu? Kamu punya WA kan? Ah, aku punya, betul.
if you want to drop the number, then I'll contact you. Ladies first? Iya dong. Ladies first lah. Kamu lah. Loh, aku gentleman. Oke. Your number dulu. Ini deh, aku drop. Kamu bisa ini gak? Bisa nyanyi gak? Bisa masak gak? Untuk kamu ya bisa. Istri daman berarti. Apa? Kok dibu? Gak ada jawaban, gak ada apa. Gimana? Biar kalau kamu kangen tinggal telepon aja. Sleep call. Aku mau ke toilet dulu bentar ya. Oke. Lah, kenapa kameranya di atas sih? Balik. Kita kayaknya nggak bisa pisah lama-lama deh. Tadi kamu tinggal ke WC aja, kak, aku udah kangen banget. Oke. Okay. Aduh, gimana ya? Tadi bingung aku kalau kayak gini. Iya nih, kayaknya. Kamu pakai hoodie, kamu aslinya hijab apa enggak? Apa gimana? Kirain aku tadi kamu ini Yahudi. Hey. Kamu bisa nggak sih? Aku pengen tuh rasa gimana masalahmu, kamu mau praktis? Bukan muhrim. Udah kan tadi? Lah, bapak kamu aja belum ada. Gimana jadi udah? Oke, aku tuh sarungnya pakai. Oh iya, masih, aduh, nggak bisa lagi. Bawa renang nggak? Aku habis makan rendang tadi. Mau kayak ya tangan suami. Buat praktek nanti kan kalau cium tangan kan. Mau cium tangan aja tuh. Kalau cium yang lain nanti lah. Cium pipi kan pipi. Kenapa kamu gatel kepala kamu? Enggak ada apa-apa. Ada apa-apa. Santai, tenang-tenang. Enggak usah. Apa? Oh, kamu mau yaudah, mudahan. Ya. Oh, yaudah deh, oke. Okay. Makasih ya. Enggak ada ininya dulu. Kiss by sayang atau. Oke, kamu dulu. Ladies first lah. Aku perasaan aku mulu deh tadi. Ladies first. Kok jadi ladies first? Kamu, ya iya kamu lah. Ladies first, aku tuh laki ya sama. Aku gay berarti kayak gitu. Iya. Belajar ini nurut sama imam. Iya. Iya gak? Latihan. Kamu tuh orang pertama yang menang gombal sama aku. Aduh.